Hampir. Itu bukan cawan sembarangan, Lampir. Tidak seharusnya kamu menyentuhnya. Cawan apa itu, Kerungsu? Saat aku menyentuhnya, tenagaku tersedot habis. Itu cawan rogonyowo, Lampir. Dalam cawan itu berisi cairan. Cairan yang bisa menghidupkan siluman yang sudah mati, Lampir. Apa itu hanya berlaku untuk siluman? Bagaimana dengan manusia biasa? Hanya siluman, Lampir, tidak berlaku untuk manusia. Sudah banyak sekali para siluman yang ingin mengambil cawan itu. Mereka hanya mengantar nyawa. Semuanya mati sia-sia. Kelihatannya aman. Aku harus mengambil tongkat saktiku. Tahu ya. Selamat malam, Kiai. Tak uu ya. Kakek jelek itu berhasil aku kelabui. Sekarang aku aman. Ini yang kamu cari. Kamu pikir bisa mengelabuiku dengan ucapan selamat malam? Asal kamu tahu, santriku sangat mengagungkan ucapan salam. Assalamualaikum. Kakek tua, kita ketemu lagi. Aku kesini untuk mengambil tongkat saktiku. Badrika, aku tidak akan pernah mengembalikan tongkat ini. Selama kamu masih menggunakan tongkat ini untuk kejahatan. Itu namanya kamu mencuri, kakek tua. Masa seorang kiai jabat dari Tengger mencuri? Tahu ya. Aku tidak peduli apapun pendapatmu. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah mengembalikan tongkat ini. Hah? Berarti kamu menantangku, kakek tua. Wah. Thank you.
jadi untung. Badrika, harusnya kamu bersyukur aku masih mengampunimu. Tapi kamu masih saja tidak jerah. Kamu selalu berbuat onar. Ampun, Kiai. Ampuni aku, Kiai. Tidak, Badrika. Kali ini aku harus bertindak tegas. Kamu harus dihukum berat supaya kamu jerah. Aku akan menghilangkan semua kekuatanmu. Hah? Ampun, Kiai. Ampun. Hilap. Kamu kenapa? Takut ya? Kakek jelek takut. Kakek jelek takut. Kenapa kakek tua? Kok diam saja? Ayo, segera habisi aku. Dengan begitu, para anak buahku akan menghabisi para santrimu. Kamu pikir kamu yang lebih pintar? Enak saja. Aku yang lebih pintar daripadamu. Karena aku ini Badrika, si Raja Kera dari Hutan Kera Merah. Ayo, berikan tongkat saktiku. Kamu lebih memilih para santrimu aku habisi, ya? Baiklah. Kalau itu maumu, hentikan! Galak. Baik, akan aku hentikan. Tapi, balikin dulu tongkat saktiku. Lepaskan dulu santriku. Baru aku akan mengembalikan tongkat ini. Ha!